Pertama masukkan baju, tutup. Jangan sampai salah baju kok, baju bersih dimasukkan. Jangan sampai salah baju bersih dimasukkan. Oh ternyata baju salah mesin. Kenapa salah mesin, Pak? Oh iya, ini mesinnya kertas, nerima uang kertas. 1 ringgit, 2 ringgit. Terus sabunnya gak dimasukkan? Oh iya. Di sinilah. Terus klik on, on. Ya sudah mulai ngisi air. Modenya 8 menit. Oke, okay. Wash 8 menit. Rinse 2 menit. Spin 5 menit. Water 21 liter. Otomatis ya. Jadi yang merah itu ya reguler. Jadi ini modenya reguler. Reguler itu listriknya air 21 liter 8 menit. Rinse-nya 2 kali dan spin-nya 5 menit. Nah, reguler itu sebenarnya kecepatan muternya biasa. Oke. Okay. Ini adalah fasilitas dari hostel. College kediaman Blok D di Hostel Blok D UMP. Ada juga yang pintunya di samping, tapi katanya sedang rosak. Jadi uang itu hanya mengatur kelistrikannya ya. Jadi kalau kita bisa cut di sini, kita bypass listriknya ya gratis. Kalau mau nambah cuci-cuci manual di situ. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa kasih tahu, itu adalah bilik TV. Bilik TV ini selalu terkunci, mungkin nggak ada TV-nya, saya nggak tahu. Dan harus tanggalkan sepatu karena mungkin ini dapurnya juga selalu terkunci.